Mual. Nah. Ambilnya lihat. Kisi, sekarang aku lagi mau ke tempat makan Padang yang enak banget yang ada di daerah sini. Sumpah, ya deh, itu menjadi langganan terfavorit, terbest, beda dari yang lain. Pokoknya lihat, kita pop view di sana, Kisi. Let's go, lihat anak Depok naik motor ya nggak? Kita udah sampai di masakan Padang Sinar Andalas, temennya Sinar Dunia. Nih, ini Padang favorit langganan kita dan beda dari yang lain. Let's go, kita masuk ketemu Uda dan Uda. Uda. Ada Uda, Uda ganteng banget, lihat. Uda, aku mau makan sama Uda, tapi disediain semuanya. Semuanya dikeluarin, bisa gak? Oh bisa, kalau nggak bisa aku tutup ini. Adalah Padang yang menurut gue tuh beda dari yang lain. Wow. Karena ini penjualnya udah. Ya udah. Udah. Ini kita lagi ada di Padang apa deh, Andalas. Padang Sinar Andalas. Ini salah satu Padang favorit gue yang hampir setiap hari kita beli. Ini adanya di Tole Iskandar Pertigaan, deket rumah gue. Di tempat lain enggak ada ya udah ya. Sumpah. Ini pokoknya beda lah, seandainya lu bisa ngerasain guys. Jadi makanya lu kalau nonton ini, lu harus datang ke Padang Andalas ini. Tempatnya di Tole Iskandar di Depok 2. Lu harus cobain Padangnya, beda dari yang lain. Apalagi sambal merahnya. Bleh! Dia punya sambal meloncat di lidah. Gila, parah. Kali ini spesial, gue pengen makan Padang karena gue belum makan siang. Jadi gue harus makan banyak hari ini guys. Set, set, set. Aduh. Udah pengen nanya dong dah, boleh gak sih dah? Kenapa dah setiap di warung nasi Padang, kenapa kalau makan di tempat nasinya segini? Kenapa kalau dibungkus nasinya sampai 2 sendok, 3 sendok? Itu udah aturannya dari Padang. Oh, udah aturannya dari Padang. Makasih ya dah. Itu SOP-nya. Makasih ya dah, jawabannya singkat ya. Makasih udah. Thank you udah. Udah nih langganan banget guys. Jadi kalau kita makan biasanya sih seringnya ngutang ya. Udah, ini sumpah aku gak bohong. Aku sini aku gak bawa uang. Gimana ceritanya? Hah? Masa ya suruh nyanyi di sini? Baiklah, udah mah ya. Baik, udah mah. Ntar kita bayar ya udah ya. Langganan kan udah? Iya. Iya. Gak apa-apa ya, ini namanya kita makan di tempat aslinya. Jadi biar banyak orang lewat. Banyak orang yang beli, ini salah satu Padang terlaris. Are you ready, kids, you?
Are you ready, guys? You? Ready. Let's do the fuck you alias podcast review. Udah nggak apa-apa, you berisik ya. Ya, ya. Pak, maaf ya Pak, berisik ya Pak. Gak apa-apa. Oke, santai aja. Oke, kita siram semua ya. Ini ada kuah-kuahnya. Ini kayaknya kuah kikil. Lihat. Nah. Oh. Jangan banyak-banyak, ntar tangan gue berair. Ada kuahnya lagi nih. Kuah kuning, kita campur lagi guys. Gila nih, gila. Ini ada daun singkong, ya kan? Terus juga ada terong. Ini terong favorit gue nih, salah satu favorit gue nih, terong. Terong-terongan dicabein, sama ini nih. Kol lama, kacang panjang, set. Sumpah ini endul banget. Sambelnya ini guys. Sambelnya lihat. Boleh nggak nyobain jengkol? Boleh dong, boleh ya. Aku mau coba nih. Demi kiss you, demi kiss you, aku mau coba. Dan sebenarnya aku suka banget sama tunjang dan suka banget sama ikan. Gimana kalau kita makan tunjangnya dulu aja? Boleh? Boleh. Boleh kakak. Lihat kiss you. Ya. Yeah. Nih kita taruh, kita ambil. Gila. Coba ya, ini gue deg-degan nih. Tawar. Ini paling enak. Daun singkongnya. Dak digduk demi kisu ya. Aku mau coba jengkol. Aduh, aku deg-degan nih, suka makan. Coba dong, gigit gitu aja dong. Gak mau. Ini spesial buat kisu ya. Buat kisu nih. Buru-buru pakai nasi. Bau ya. Bau. Bau ya ternyata kucu. Demi lu semua, gue makan. Sumpah, jengkolnya empuk banget. Sambelnya mantep banget pedesnya. Biasanya di mana-mana, kalau nasi Padang, sambelnya warna hijau. Kalau ini warnanya merah dan bener-bener pedes banget. Pedesnya nampel, kikilnya juga empuk, bumbunya kayak nyerep. Hah? Nyeresep. Keresep. Iya, pokoknya itulah. Terongnya juga enak banget. Ini salah satu favorit aku, terong di sini. Kol-kolnya juga. Ini enak banget, guys, yo. Dan daun kemangi ini enak banget. Daun apa dong ini? Daun sugi. Daun singkong. Kita ambil ikannya. Ini namanya ikan kembung. Kayaknya dia keseringan masuk angin deh. Kalau makan ikan tuh agak ngeri ya, Kisio? Ikannya gigit. Udah, parunya pucat banget, lagi sakit tipes, bagaimana ini? Parunya guys, dengerin suaranya.
kita ambil perut ikan. Aku tuh sama ayah di rumah lalu berebut yang namanya perut ikan. Terus kata ayah, zaman dulu aku tuh sering makan kepala ikan. Katanya orang yang suka makan kepala ikan, ini menurut ayah ya, bakal jadi orang kaya. Eh bener! Paling kaya di Depok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi kedengar, kaya sih gak bawa duit. Aduh elah, bikin malu ya udah. Nih ikannya guys. Oke, sambalnya lagi kita ambil. Berisik banget, biarin datu motor lewat, gak usah dipikirin. Oh my god. Padang Andalas number one for me. Paling enak makan ambil ngangkat kaki. Asal jangan makan jemuran. Cidani. Lucu aja Cidani. Ini enak banget. Guys, lu semua wajib nyobain Padang Andalas di dekat rumah gue. Karena apa? Dijamin lu ketagihan. Karena ini Padang rame banget, laku banget, hampir setiap hari mau udah tahu Padang Andalas. Nggak kalah sama padang-padang yang lain di luar sana. Nggak kalah sama padang-padang branded di luar sana. Sekarang kita mau pakai parunya. Lihat. Kurang pedas apa, kurang merah apa. Ayu Rosmalina makan ini semua. Karena emang bener rasanya enak dan lu wajib datang ke sini. Wajib aing. Boleh enggak sih gua makan padang? Kita coba next. Ini apa? Randang. Tempe balado. Randuang. Kita coba randuangnya. Dagingnya juga empuk banget guys. Sumpah. Kita makan lagi sama daun singkongnya. Udah kenapa sih dah padangnya bisa enak gini dah? Apa sih secretnya? Secretnya. Dia punya rendang. Empuk banget. Biasanya orang kalau bikin rendang bumbunya doang di luar, tapi dia meresap sampai ke dalam guys. Sampai mati banget. Tunjangnya aja nih ya. Tunjangnya empuk, bumbunya meresap, udah gitu dia nggak bau amis. Wangi deh tulangnya. Kita cobain tulang mudanya ya. Kita siram dulu sama airnya. Iya nggak? Siram sama airnya. Kita gigit tulang mudanya. Pasti sampai bunyi kriuk banget deh. Carong. Ini gak bisa dibayangin sama kata-kata deh. Kualin. Gue demen sama kualin. Kalau udah makan Padang Andalas, gue udah gak mikirin diet gue deh. Dia punya paru. Iya, kenapa tuh? Ya, biarpun kayak kurang darah, sampai garing banget. Dan yang paling penting, kalau makan begini, kalau buat gue nih, jangan sampai amis. Di sini nggak ada amis-amis sama sekali. Nasinya pulen, tempatnya bersih, tapi harganya terjangkau dan worth it. Biasanya harga mahal, makanannya kurang endul. Tapi ini harganya worth it karena rasanya juga enak banget. Dijamin apalagi sambal merah. Jarang banget nih kita temuin, kalau kita nih ya, biasanya sering nemuin kalau di rumah makan Padang sambalnya warna hijau. Nah, si Uda nih sambalnya warna merah, ada juga sambal hijau, tapi kita paling senang sambal merah. Ayam.
Ayam bakar. Ini buat orang diet boleh nih, karena nggak mengandung minyak. Teh gigit. Sama yang tadi kita bilang, sampai meresap banget ke dalam, sampai ke tulang nih. Tulang juga kalau digigit rasanya bumbu kayaknya. Enak banget. Ayamnya lembut, daun singkong. Ini ayah paling demen ngajarin gue makan daun singkong biar awet muda. Adek gue Sipa paling gak doyan nih gini-ginian, makanya dia mukanya awet tua. Ayam bakar. Dia punya daun singkong empuk, nggak pahit. Udah nih, lama-lama gue bawa pulang juga nih. Buat kerja di rumah masak. Karena jualan ya. Tutup, namanya jadi andalan ting-ting. Bisa aja gue nyoba-nyoba di tempat lain. Tapi ini yang lo mesti pada tahu. Dia punya rasa pokoknya berbeda dari yang lain. Enak kok. Ini gue kasih tau lagi, tepatnya di jalan Soleh Iskandar, dekat rumah gue. Pertigaan, Gria Depok Asri depan masjid. Ini gue gak dibayar sama sekali sama Uda ya, buat promo. Tapi emang karena bener enak. Dan langganan, langganan hutang. Gila kalau makan gini udah gak mau berhenti. Pedasnya nampol. Udah sayang kekasihku. Aduh, elah si udah disayang-sayangin lagi. Ini gimana udah sayang? Gimana nih udah sayang? Coba hitung berapa ini, ayo. Aduh, enak banget udah. Ya Allah, udah. Berkah deh udah ngasih makan janda. Oh, enggak gitu juga. Gua kira. Ayam bakar berapa nih udah? 16. Ikan. Ikan 16. Ini ikan apa udah? Ikan kembung. Ikan kembung. Terus ini tadi saya makan kikil, tunjang. 18. Kikil 18. Paru-paru. Parunya 16. Terus apa lagi nih? Rendang bener. Pakai ngelihat aja lagi makan rendang. Padahal udah gue tutupin sama bumbu-bumbu yang lain, matanya jeli aja. Terus udah jadi berapa totalnya? Jengkol sama atu biji doang minta. Berapa ya udah? Jadi 8. Masalahnya bukan mahal nih, masalahnya nggak bawa duit. Gimana nih dah, totalnya berapa? 86.000. Tuh kisyu, makan sebanyak tadi, kayak gue cuma totalnya 86.000, dijamin kenyang. Ya udah, ntar saya bayar ya, 86 kan? Nggak ada korting-korting apa ya? Mau nanya mau udah sini dong dah. Dah, kenapa Padang, boleh dong? Kenapa udah, Padang ini berbeda dari Padang yang lain? Kita bumbunya nggak neko-neko ya. Bumbunya nggak neko-neko. Udah nih berani bumbu ya. Nggak pelit, bener. Terus apa namanya, sambalnya juga beda ya udah. Biasanya kalau di mana-mana warnanya kan hijau, biasanya identiknya. Ini kenapa merah juga ada di sini? Ini karena dia matang sendiri. Iya benar-benar hijau. Kalau hijau belum matang. Tapi ada yang hijaunya juga dong. Ada hijaunya juga, cuma karena pengennya merah karena biar lebih segar ya. Terus apalagi yang bikin beda dari padang-padang yang lain kalau makan dengan ikan bakar kita beda karena ada bumbu sambal dabu-dabu. Bener, ini yang di atas-atasnya ada bawangnya, sambal bawang, terus ada cabai hijaunya, terus apa yang hijau-hijau ini, paprika gitu ya udah ya. Apa sih? Iya, cabai hijau yang gede. Salah lagi dulu. Maafinnya dah. Sambal matah. Jadi di sini yang bikin beda, sekali lagi juga ada ikan kembung sambal matah. Ini paling favorit banget. Ini juga salah satu. Kikilnya juga enak banget. Udah habis, yaudah. Rendang juga enak. Tadi saya udah cobain bumbunya sampai ngeresep banget. Sampai dia warnanya jatuh, merah. Terus ini juga ikan kembungnya enak, biar begini mateng. Manis. Ya, ada asem-asemnya gitu. Udah, ini udah berapa lama Anda las di mana? 3 tahun 98. Oh. Ah, yang benar. Kok kita baru kenal beberapa tahun ini saja? Ayam juga sering kesini. Sering utang sini. Ada nih, makin malu.
Kamu aja bikin isu dari awal. Itu waktu Ayu masih SD ya? Oh. Beneran udah? Iya. Oh. Saya dua kan? Oh, bener. Iya, bener unik. Ayah tuh sering kesini sama. Oh, ya ampun. Berarti ini memang penghuni senior ya, Shay? Dari tahun 98? Iya. Udah, kenapa enggak? Kenapa enggak ada cabang lain? Ada. Oh, ada? Di? Ciracas, di Bogor. Oh, ada di Ciracas, ada di Bekasi. Bekasi. Sama namanya Andalas, Sinar Andalas juga. Oh, ada tuh. Jadi buat yang di Bogor enggak usah pakai jauh-jauh ke Depok karena di sana ada ya. Oke deh, udah makasih banyak ya. Udah, maaf nih saya ngacak-ngacak tempatnya. Tapi nih, saya mohon maaf nih sebelumnya nih. Karena tadi jujur saya enggak bawa dompet. Uni aja baik suaranya. Enggak masalah itu kata Uni. Enggak apa-apa, kita kalau di sini biasanya mesen transferannya sekitar sebulan lagi kan. Udah, sukses terus ya buat Padang Andalasnya. Enak banget, jangan sampai rasanya berbeda karena ini menjadi apa ya, ciri khas tersendiri dari Padang Sinar Andalas di Kota Depok. Tepatnya di dekat rumah Ayu Ting Ting. Yang mau nyari, lu cari aja dekat rumah gue. Lu tanya padang yang dimakan sama Ayu Ting Ting di mana? Depan masjid namanya Sinar Andalas. Gue mau makan apanya lagi ya? Oh, ini rendang. Rendangnya enak banget. Sumpah. Padahal gue enggak pernah coba rendang sebelumnya. Ini baru pertama kali gue coba rendang. Ah, jangan macam-macam gue rendang loh. Okay. Gila, sumpah gue. Sumpah gue kenyang banget ini. Kenyang-kenyang tapi gue makan loh. Isi gue pernah nih kejadian. Gue makan sampai cerita ya. Dulu gue tuh masih nyanyi-nyanyi biasa, tapi udah dibayarnya sekitar 1 juta, 3 jutaan. Masih jadi penyanyi-penyanyi biasa, tapi udah keluar-keluar kota. Gue nih hobinya ngeraktir teman-teman gue mulu. Baik itu makan apa aja pasti gue yang bayarin. Karena gue merasa, ya gue udah ada alhamdulillah penghasilan, jadi gue harus berbagi sama teman-teman gue. Sahabat gue ada 12 orang. Setelah pulang sekolah, gue pasti selalu ngajak mereka makan kalau gue ada rezeki. Waktu-waktu nih, ini 2 kali kejadian. Pertama di rumah makan pempek. Kedua di rumah makan Padang, di dekat kantor ayah di seberang. Kebiasaan gue adalah, makan-makan, pesen, zut. Selesai makan, lu tahu apa yang terjadi? Gue nggak bawa dompet. Makan pempek sekali dibayarin sama teman gue, besokannya baru gue ganti. Makan Padang yang pertama, pakai duit sahabat gue juga, besoknya baru gue ganti. Yang terakhir makan Padang, gue nelfon bapak gue saking gue malunya. Ya, nyebrang tolong ya, anterin teteh duit, teteh nggak bawa duit, naktir teman-teman. Kebiasaan buruk gue. Gak bawa duit. Titel, ya makanya jangan percaya sama gue mah titel artis doang, tapi gue... Aku ada duit, Mel. Duit gue semua sama adik gue. Nah, buat kalian semua yang pengen gue review makanan apa lagi, jangan lupa tulis di komentar channel YouTube kita, Kisyu TV. Makanan-makanan yang trending ada di Depok, boleh kasih tau gue, tulis di komen kalian. Thank you banget udah selalu nonton kita, setia sama review kita, list podcast review kita. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe terus channel YouTube Kisyu TV dan nonton semua video-video kita. Thank you banget buat semuanya, udah selalu sayang kita. Sarangi. Sampai ketemu di next spot you alias podcast review Kisyu TV. Mwah, mwah. Hai, saksikan terus ya Kisyu ya. Jangan lupa subscribe and